Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Fakam min ma'anin daqiqatin min asraril Qur'an takhturu ala qalbil mutajarridi lizikri wal fikri takhlu anha kutubut tafasiri wala yattali'u alaihi afadil mufassirina. Wakam berapa banyak min ma'anin daripada berbagai makna daqiqatin yang sangat halus min asraril Qur'an daripada rahasia-rahasia Al-Qur'an. Berapa banyak makna-makna yang halus daripada rahasia-rahasia Al-Qur'an takhturu ala qalbil mutajarridi yang terlintas atas hati orang yang melulu lizikri. Mutajarrid ini orang yang melulu zikir wal fikri dan melulu fikir. Jadi dia selalu menggeluti zikir, menggeluti fikir. Jadi kesehariannya itu enggak ada yang lain kecuali zikir dan fikir. Setiap hari waktunya ketemu waktu selalu zikir dan fikir. Masya Allah. Jadi seimbang. Setiap hari selalu zikir dan fikir. Kalau enggak zikir ngajar, kalau enggak ngajar ngaji. Setiap hari begitu. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang takhlu anha kutubu tafsir yang kosong darinya oleh kitab-kitab tafsir tidak terekam oleh kitab-kitab tafsir. Jadi kitab-kitab tafsir tidak merekam itu. Tapi oleh beliau terekam. Min asraril Qur'an. Wala yattali'u 'alaihi afadil mufassirin dan tidak terlihat atasnya oleh para mufassir yang utama. Enggak kerekam juga ya, olehnya. Tapi kerekam oleh orang yang melulu selalu zikir, selalu fikir. Fa idzan kasyafa dzalika lil muraqibi, kalau di atasnya itu ya, lil muridil muraqibi itu ya. Ada muridnya. Faizan kasyafa, maka apabila terbuka dari kademikan itu lil muridil muraqibi, bagi seorang murid yang selalu mengawasi dirinya, wa uridu alal mufassirina dan didatangkan ia atas para mufassir, istahsanuhu, niscaya mereka para mufassir akan menganggap baik dia murid yang selalu muraqabah terhadap dirinya. Ya, nanti mufassir membenarkannya. Wa amilu anna dzalika min tanbi'atil qulubi zakiyati, dan mereka melakukan mengamalkan bahwa demikian itu di antara peringatan-peringatan hati yang suci. Wa ya, peringatan-peringatan hati yang suci yang direkam oleh orang-orang yang melulu zikir, melulu fikir. Jadi kegiatannya zikir, fikir, zikir, fikir, zikir, fikir, udah begitu. Enggak ada perbuatannya itu yang lain-lain, enggak ada. Udah zikir, fikir, zikir, fikir. Zikirnya kuat, zikirnya tangkas, rajin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la la illallah, dan yang lain-lainnya semua juga dia baca. Kemudian dia fikir, baca kitab, mikir, masya Allah. Setiap hari enggak ada. Dunianya yang dipikirin dunia enggak ada. Yang dipikirin itu aja. Ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia Al-Qur'an. Bisa paham dia. Nah. Beliau membahasakan itu adalah di antara peringatan-peringatan hati yang suci. Wa al-tawfillahi ta'ala, dan di antara ya, al-tawf maknanya mawahib, mawaib al-mufadah, pemberian-pemberian Allah
ilmu-ilmu wahbah, pemberian-pemberian ilmu Allah Subhanahu wa taala bil himamil mutawajjihati ilaih, dengan yang penting-penting yang berhadap kepadanya, yang ya, datang kepadanya, Allah berikan kepadanya. Jadi paham aja, ngerti. Ya, paham aja, dikasih sama Allah ngerti aja. Oh begini, oh begitu, paham, ngerti. Ngajinya di mana itu ngaji? Bisa paham begitu ya? Dari mana ini? Karena apa tadi? Al-mutajarrid lizikri wal fikri, dikasih sama Allah. Wakadzalika fi ulumil mukasyafati, dan seperti ini, seperti demikian juga pada ilmu-ilmu mukasyafah. Wa asrari ulumil muamalati, dan rahasia-rahasia ilmu-ilmu muamalah diberikan oleh Allah. Wa daqaiqi khawatiril qulub, dan lintasan-lintasan hati yang sangat halus mereka diberikan, terekam oleh mereka, oleh beliau. Fa inna kulla ilmin min hadhil ulumi baharun la yudraku umquhu. Wa daqaiqu, dan ya, wa daqaiqu khawatiril qulub, lintasan-lintasan hati, ya. Fa inna kulla ilmin, maka sesungguhnya setiap ilmu, min hadhil ulumi, daripada ini ilmu, baharun, adalah lautan yang luas. La yudraku umquhu, yang tidak diperdapati dasar dalamnya. Iya. Jadi dalamnya enggak bisa kejajak. La yantahi. Iya. Tidak ada habisannya. Wa innama yakhuduhu kullu talibin biqadri ma ruziqa, dan hanya saja akan masuk ke dalamnya oleh setiap orang yang menuntut dengan sekedar apa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan masuk ke dalamnya oleh orang yang diberikan oleh Allah ya, keluasan semangatnya, kekuatan ya, sungguh-sungguhnya. Wa bihasabi ma wufiqa lahum min hissil amali, dan dengan sekira apa yang dia diberikan taufik kepadanya, min husnil amali, daripada bagus amal. Jadi bagaimana Allahnya, Allah berikan kepada kita, tapi awalnya bagaimana kita ya. Awalnya bagaimana kita, lalu Allah, letakkan Allah di hati kita, nanti Allah baru akan sebut kita. Man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam, siapa yang beramal apa yang dia telah ketahui, Allah akan wariskan dia ilmu yang dia belum tahu. Jadi kita dulu amalkan apa yang Allah perintahkan, insyaallah nanti Allah akan berikan kita ilmu yang kita ya belum tahu, ilmu laduni. Wa fi wasfi haula'il ulama'i qala Ali radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin, dan pada sifat mereka para ulama, ulama akhirat, berkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Aliun radhiyallahu anhu, fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang sekali, beliau ceritakan, al-qulubu aw'iyatun, hati itu adalah bejana-bejana. Jadi hati ini bejana, ibaratnya bejana yang menampung ilmu, menampung nur, menampung rahasia. Wa khairu'a aw'aha, yang paling bagus bejananya adalah yang paling memelihara, yang paling menjaga. Berarti apa? Kuat, yang paling kuat. Wan nasu salasatun, manusia itu terbagi tiga. Alimun robbaniyun, yang pertama orang alim, yang
Rabbani. Wa muta'alimun ala sabili najatin, dan orang yang belajar atas jalan selamat. Wa hamajun ra'aun ittiba'u kulli naikin, yamiluna ma'akuli ri'in, lam yastaji'u binuril ilmi, wa lam yalja'u ila ruknin wasiqil ilmi, khairun minal mali. Wa hamajun, dan hamajun ya, hamajun orang yang lapar. Ro'aun, bahasa kita apa, gembel, jelek gitu ya, gembel. Ittiba'u kulina ikin, yang mengikuti ya, setiap yang bersuara. Yamiluna, mereka cenderung, ma'akuliri'in, serta setiap angin. Lam yastadi'u, mereka tidak bercahaya, binuril ilmi, mereka tidak bercahaya dengan nur ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasikin, mereka tidak berlindung kepada sandarannya, rukun yang kokoh. Al ilmu khairun minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu akan menjaga engkau. Wa anta tahrusul mala, engkau ya menjaga harta. Al ilmu yuzakihil ilma, ilmu akan mensucikan dia. Wal malu tankusuhun nafaqatu ma, harta, nafkah akan menghabiskan, mengurangkan harta. Mahabbatul ilmi dinun yudanu bihi, cinta kepada ilmu itu agama yang ditunduki. Tuksabu bihi ta'atu, dapat diusahakan dengan ilmu akan ta'at. Fi ayatihi, pada kehidupannya. Jadi ta'at bisa kita gapai dengan ilmu. Ngaji, kalau kita enggak ngaji enggak bisa, harus ngaji. Wa jamilul wajamil uhdusati ba'da mautihi, dan bagusnya kejadiannya yang baru itu setelah matinya. Al ilmu hakimun, ilmu itu hakim. Wal malu mahkumun alai, sedangkan harta itu yang dihukumkan. Jadi kalau kita punya ilmu jadi hakim, harta itu akan jadi ya, menjadi objek hak hukum. Wa manfaatul, dan manfaat, wa manfaatul mali tazulu bizawalihi, manfaat harta akan hilang dengan hilangnya harta. Mata khuzanul amwali, mati penjaga harta. Wa hum ahya, padahal mereka masih hidup tapi sudah mati, hatinya mati. Wal ulama ubaquna ma baqiya dahru, dan ulama kekal ya, ulama kekal semasa masa masih kekal.
Jadi ulama terus ada semasa masih ada, semasa zaman masih ada ulama kekal. Ya. Jadi apa kita ya disuruh oleh Imam Ghazali supaya perhatiin ilmu, dan yang paling pokok adalah ya bagaimananya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita digiring oleh beliau supaya ya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sibuk kita dengan ibadah kepada Allah, zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Tapi bukan berarti kita berhenti kerja, zikir aja dah kerja, jangan, bukan begitu. Ya, ntar kerja berhenti lagi ya. Enggak. Tetap kerja. Ya, tapi jangan ya sampai melupakan ya zikir kita, fikir kita. Tetap kita kerja sehari-harian kita. Jadi tasawuf enggak kerja tidak menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang nih ya. Sampai sini dulu dah ya. Wallahu a'lam bishawab.